Bagaimana cara kita berdakwah kepada orang-orang yang mengikuti gaya hidup orang kafir seperti yang sering terjadi di kalangan umat Islam sekarang? Inilah tugas kita di sini. Tugas umat Islam, bagaimana mempelajari agamanya, bagaimana mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan bagaimana mereka mendakwakannya, saling nasihat menasihati dalam hal tersebut. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Ya. Dan kita mengerahkan segala kemampuan dalam hal tersebut agar supaya tersebar dari Islam, tersebar dari sunnah Rasulullah SAW. Dengan sendirinya akan hilang dari kebudayaan, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut.